paling primon unggah ke durian Jepara enak tenan? Enak tenan, lokal. Lokal? Ya, murah. Murah, kalau enggak manis, enggak berubah. Diganti. Diganti, oh yeah. Ini garansi. Kiosnya, Bu. Nah, ini kios ya? Oh, ini kios ya, ya. Bu Mitra MU. Oh, bukan, bukan, bukan. Eh, oke, oke. Sagi sore, oke. Pokoknya sepanjang jalan ini duriannya enak-enak semua, teman-teman. Kalau ke Jepara, belum mampir ke Ngabul, ngicipi durian Jepara. Ah, jangan bilang. Ah, ya. Lebu, lebu TV Bu, masuk TV nih. Oke. Oke. Pokoknya lagi bertawa TV, kok ya TV ini ya malah tambah. Oke Bu. Salam lestari, dan ini mudah-mudahan ke depan Gunung Wungkal bisa menjadi sentra durian unggulan. Selamat sore, salam pertanian, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada sore hari ini saya lagi di Ngabul ya, mau icip-icip durian Ngabul Jepara. Nah, kita mau lihat, oh ini durian semua di sini. Kita lihat harganya berapa dan isinya seperti apa. Itu sampai sana durian semua. Raja durian Pati ya, biar rasanya durian kayak ini kalau malah jangan mahal-mahal. Ini kuning. Aja apa larang-larang pinten? Cara memilih durian yaitu pertama berbau menyengat. Sudah kurang sip. Itu durian semua ya. Jadi bagusnya pedagang di sini. Tadi setelah saya bertanya di sana itu durian isinya kuning ada enggak? Oh ternyata enggak punya. Dilihatin yang di sini. Nah, ini lho Bu. Mau kira Mas Cuy? Wong 6 itu kira-kira mangan papace. Oh, nak kurang tambah. Di Pati banyak. Cuman saya kepengin bagaimana rasanya durian di Ngabul. Ngabul itu terkenal durian enak. Makanya merah enak. Ajut cepat sih, Bu. Siapa, Bu? Tuh, Bu, kurang sih, Bu. Kurang. Kurang, kurang. Oh. Dia bilang katanya kuning tapi ini garansi ya, kalau nggak enak nggak bayar. Oh, nggak jadi. Oh, tuh. Pedagang kalau gini itu enak. Jadi harganya berapa tadi? Wah, segini 80. Ampun larang-larang loh. Ini paling kalau tengah kilo. Kemudian kiloan, bijian. Oke, oke, maksudnya sekitar. Kita kira. Montong ya kilo nanti. Nah, ini enak tuh. Enak tuh. Anu iki pira iki sing iki? Iki jajal iki pira? Iki pintu. Cek sing kuning, Bu. Jalak aku sing kuning. Kuning lho ya. Ora kuning ora. Makane aku nak takon kuning. Oh, ternyata kan ora kuning, Bu. Oh, ini kira kuning apa? Ini kira kuning apa? Ya wis enak iku. Lumayan iku. Nah. Kita lihat isinya. Di pabrik apa, Pak? Oke, sampai mungkin. Jadi saya tak isi panen Bu, sini Bu. Mantap. Majus. Majus. Oh, ini durian semua lor. Teman-teman, ini durian semua. Ini ke sana durian semua. Tapi bagusnya di sini pedagang itu tadi saya tanya yang enak. Warna kuning ada enggak? Enggak ada. Itu di sana Pak ada. Jadi pedagang di sini itu rukun. Dan ada garansi kalau dimakan di sini nggak enak itu nggak usah bayar atau ya. Wah, mantap 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 mantap. Ini durian lokal Ngabul ya, Jepara. Segini tadi 75.000, tapi kalau menurut saya untuk musim kali ini karena tidak begitu ada durian berbuah ya di Pati, saya ini di Ngabul Jepara, tapi kalau menurut saya nggak mahal. Akhirnya mantap, nah, Bu. Oke, masuk Bu, nih Bu.
Ya masuk bu. Masuk. Oi. 75.000 tapi mantap, manis pahit. Kok kayaknya masih ragu, Cok. Tak coba lagi, Mas. Nah, ini ternyata kita sampai ke Ngabul ya, gara-gara di Pati itu. Mantap. Kayaknya ini durian enggak begitu berbuah. Kurang baik. Coba mas, lagi, Mas. Mas, coba Mas. Datar sih jatuh rawan pahang hari ini. Mas, Mas, dibuka. Tuh, dibuka tuh. Wow, mantap. Mantap. Kita makan durian. Nah, ini kalau teman-teman pengen cari durian, ini tepat di sebelah bundaran Ngabul ya. Oh, ini sudah pedagang durian semua. Ini durian semua ini. Gimana Mas Olikul? Enak Mas durian Ngabul, Mas? Enak kalau makan. Enak. Kalau dimakan. Kalau dimakan enak ya. Kalau enggak dimakan enggak enak ya. Iya. Ini tadi satunya 75.000. Tapi duriannya mantap. Menurut saya enak. Kira enak nih, Bang. Ini sebenarnya kurang enak, tapi ya lumayan sih. Kita bisa komplain itu kalau rasanya hambar. Kalau tipis tapi masih manis, kita nggak bisa komplain. Soalnya apa? Kita kan janjiannya enak, nggak tipis. Jadi ini ya tetap oke lah. Dihabiskan Mas, saya sudah nggak berani banyak-banyak Mas. Soalnya kalau makan banyak itu berbahaya Mas. Kakinya denut-nut. Ini pedagangnya bawa seperti ini. Oh. Ini stok masih banyak di mobil. Nah. Itu bisa teman-teman lihat nih pembelinya. Oh, itu. Tapi di sini tadi kalau saya lihat pedagangnya sudah lumayan sportif, bagus. Karena apa? Kalau saya cari di sebelah sana tadi, Bu, ada durian yang kuning. Ini manis Pak, tapi tidak kuning. Jadi diarahkan ke sini. Di sini nggak ada. Ternyata di sini ketemunya. Tapi nggak kuning sampai kuning-kuning nama. Tapi rasa ya sudah lumayan mantap lah. Kalau untuk durian lokal untuk musim-musim tahun ini ya, karena sering turun hujan. Primon, unggah ke durian Jeporo. Enak tenan. Enak tenan. Lokal. Lokal. Ya murah. Murah. Kalau nggak manis. Gak diganti. Oh ya. Ini garansi kiosnya Bu. Nah, ini kios. Oh ini kiosnya ya. Bu Mitra MU. Bukan. Sagi sore. Pokoknya sepanjang jalan ini duriannya enak-enak semua teman-teman. Kalau ke Jepara belum mampir ke Ngabul ngicipi durian Jepara. Ah jangan bilang. Ah ya. Rebu TV Bu. Masuk TV nih. Oke. Oke. Pokoknya lagi bertawa TV kok ya TV-nya ya malah tambah bulan. Oke Bu. Monggo Bu, matur nuwun nggih. Nggih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.